Terawangan Praka Rizwandi Manik terkait Imam Masyikur. Ternyata sang istri adalah sangat soleha. Dari Mas Ahmad, gimana Mas Ahmad? Jelaskan sedikit. Izin ya semuanya, para sahabat netizen. Saya mau kasih pandangan ke teman-teman kejadian yang menimpa ananda almarhum Imam Masyikur. Ini adalah murni kesalahan 3 oknum TNI. Dan jangan libatkan keluarga atau istri, apalagi anak. Saya lihat dari istri Praka Rizwandi Manik, yaitu Evi Kurnianti, saya lihat medsosnya. Beliau yang saya lihat adalah sosok ibu yang sangat mencintai keluarga. Namun mungkin Praka Rizwandi lupa bahwa istrinya pernah menuliskan, keluarga adalah tempat terbaik bagi kita untuk belajar tentang sebuah pengorbanan. Kata-kata yang ditulis ini bertentangan dengan apa yang dilakukan Praka Rizwandi. Beliau seharusnya sadar bahwa almarhum Imam Masyikur ke Jakarta itu lagi korban demi masa depannya. Berkorban. Ya, berkorban demi masa depannya. Demi keluarganya, demi adiknya dan saudaranya. Demi mengangkat harkat dan martabat diri dan keluarga. Tidaklah kau sadar, Praka Rizwandi Manik. Oke ya, terlepas dari apa yang mungkin jadi kesalahan dari almarhum Imam Imam Masyikur ya. Iya. Ini konteksnya sudah menghilangkan nyawa seseorang, teman-teman. Yang pastinya harus diadili seadil-adilnya. Betul. Walaupun memang sebenarnya Praka Rizwandi Manik mungkin tidak berniat seperti tidak, itu. Tidak, terbawa emosi. Iya, oke.